Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada kali ini tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, dengan adanya pandemik virus Corona-19, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran berbasis online. Nah, di sini nanti ibu akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak pada bab 5 halaman 120. Nah, nanti ibu akan menjelaskan materinya dan kalian harus menyimak dan mendengarkan sungguh-sungguh ya, agar kalian dapat mengerti pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum itu, untuk absen kalian tulis nama dan NIM kalian di bawah kolom komentar seperti itu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, ibu meminta agar kalian selalu bersemangat dalam melakukan pembelajaran online. Terus kalian juga harus menjaga kesehatan kalian dan tetap di rumah agar kita semua terhindar dari virus corona, seperti itu ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada bab 5 yang berjudul adab bergaul dengan saudara dan teman, teman-teman masih ingat gak minggu lalu kita mempelajari bab akhlak tercela? Ada 5 akhlak tercela yang kita pelajari. Yang pertama ada hasad, yang kedua ada dendam, yang ketiga ada gibah, keempat fitnah, dan yang kelima namimah. Nah, di mana hasad ini merupakan perasaan tidak suka terhadap orang lain atas nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dendam, di mana dendam ini adalah suatu keinginan seseorang untuk membalas perbuatan orang lain tapi dalam hal keburukan. Yang ketiga itu adalah gibah. Gibah itu adalah suatu perbuatan menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Yang keempat ada fitnah. Fitnah itu adalah berkata atau menjelek-jelekan orang lain yang tidak ada kebenarannya. Yang kelima adalah namimah, di mana namimah ini adalah suatu perbuatan mengadu domba seseorang dengan seseorang lainnya. Seperti itu. Itu refleksi sedikit ya untuk pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita akan masuk kepada bab 5, yaitu adab bergaul dan dengan saudara dan teman. Nah, yang pertama-tama kita harus membahas pengertian. Apa sih pergaulan itu atau apa sih bergaul itu? Nah, ibu jelaskan bahwasanya dalam pandangan Islam, pergaulan atau bergaul itu adalah suatu kegiatan sosialisasi atau interaksi antar sesama umat muslim satu dengan umat muslim yang lainnya sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya adab bergaul dengan saudara dan teman itu adalah bagaimana sih cara atau etika kita dalam berperilaku terhadap saudara dan teman sesuai dengan ajaran Islam sehingga kita dapat mempererat tali silaturahim yang ada, seperti itu. Kemudian lanjut pada nomor 2, yaitu adalah dalil. Nah, dalilnya ini terdapat dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Yang artinya adalah teman-teman karib pada hari itu akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila kita berteman dan berkawan dalam hal kekufuran dan kesesatan, maka kita akan saling bermusuhan pada hari kiamat. Tetapi tidak untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah, mereka akan abadi ikatan pertemanannya, seperti itu ya. Jadi di sini sudah sangat jelas kan bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada kita semua bahwasanya kita semua itu harus pandai-pandai dalam memilih dan bergaul terhadap teman, seperti itu ya. Karena teman yang baik akan dapat membawa kita ke dalam hal kebaikan juga dan menuntun kita kepada syurga. Tetapi ketika kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita akan terikut menjadi buruk juga, seperti
teman kita itu dan dapat memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut kepada contoh perbuatan dan perilaku adab bergaul dengan saudara dan teman. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada adab bergaul dengan saudara dan teman sebaya. Yang kedua adalah adab bergaul dengan saudara dan teman yang lebih tua. Dan yang terakhir adalah adab bergaul dengan saudara dan teman yang lebih muda. Nah, dengan adanya adab bergaul dan dengan saudara dan teman sebaya ini, yang pertama adalah kita harus saling membantu apabila teman kita dalam kesusahan. Terusnya yang kedua adalah kita harus saling menghormati dan menyayangi kepadanya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu adalah kita itu selalu bertutur kata yang sopan dan tidak menyakitkan hatinya. Kemudian lanjut kepada adab bergaul dan adab bergaul dengan saudara dan teman yang lebih tua. Yang pertama ya, kita harus menganggapnya dia seperti kakak atau orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu mendengarkan dan menuruti segala nasihatnya. Terus yang ketiga yaitu adalah kita itu harus selalu hormat kepadanya, seperti itu ya. Nah, yang tadi itu adalah selalu menuruti dan mendengarkan seluruh nasihatnya itu dalam hal kebaikan, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah adab bergaul dengan saudara dan teman yang lebih muda. Tentu saja kita harus menganggapnya seperti adik atau orang yang lebih muda. Yang kedua adalah kita harus bertutur kata dengan lemah lembut kepadanya. Terus yang terakhir adalah kita harus mengajarkan dia kepada hal kebaikan, seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan masuk kepada hikmah dalam adab bergaul dengan saudara dan teman sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah adanya hikmah itu, yaitu yang pertama adalah kita dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua adalah hidup kita menjadi tenteram. Karena apa? Karena adanya kerukunan. Terus yang ketiga itu adalah kita itu akan menjadi pribadi yang memiliki rasa sosial tinggi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentu saja kita akan mendapatkan banyak teman. Nah, anak-anak, pembahasan pada kali ini sudah selesai ya. Sudah sangat jelas bahwasanya kita itu harus dapat membedakan bagaimana sih cara kita beradab dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dengan yang teman sebaya atau sepantaran. Karena dalam pembelajaran PA ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak salah dalam bersikap dan bergaul kepada seseorang. Seperti itu ya. Untuk anak-anakku sekalian, ibu akan memberi tugas. Nanti tugas itu silahkan dikirim ke email ibu. Tugas yang pertama adalah kalian harus menjelaskan bagaimana sih kriteria teman yang baik itu menurut kalian itu seperti apa. Terus sebutkan 5 kriteria teman yang baik itu seperti apa. Terus yang kedua itu kalian harus menyebutkan apa sih bahayanya kalau kita itu berteman dengan orang yang salah atau orang yang memiliki sifat buruk. Itu saja ya pembahasan kita kali ini. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.